hari ini kita punya acara memasak, lelaki yang memasak. Bahan-bahan dia ayam satu ekor, terung, sama bawang putih lah. Mahal yang ditumbuk. Panasan paling lo. Apa nih? Minyak secukup rasa. Sampai dia panas lah. Oke. Oke, kita masukkan bawang sama halia 2 kilo. Jadi sedap. Dan supaya bawang sama halia di rumah cepat habis. Oke. Kita kacau dia sampai dia naik bau. Sampai dia rasa belamara. Oke, lepas dia nakarapan separuh. Sampai mentua pun pergi tengok. Kalau dia masak atau tidak, kita masukkan ayam. Nah, ini ayam. Untuk ngangam 20 orang punya makan. Nah, satu kampung pun boleh. Ya, sampai periuk bocor. Kalau orang marah, orang rumah marah, diam-diam saja kalau bocor. Beli saja yang baru. Oke. Ciao dia. Kasih dia sampai macam masak lah, warna putih-putih begitu. Baru kita kasih masuk bahan-bahan dia lah. Apa saja kamu kasih masuk lah, suka hati. Oke, dia punya bahan-bahan perasa, gula, saus chili. Kita apa ini apa? Ini garam. Saus tiram, cap manis, kicap, cap ABC yang baru kena import daripada Turki kemarin. Semua bahan-bahan asli. Oke. Nah, nampak bubui-bui sudah. Perut pun lapar. Tunggu dia. Kicap lagi. Sorry ya, dapur ada samak sedikit ketolah kalau laki yang masak. Tunggu sekejap lagi. Nah, gunting pun ada. Masukkan garam satu gantang. Nah, ini garam. Satu gantang. Oke. Gula sedikit. Kalau mau kena cepat petung kaki, dimasuklah gula 1 kilo. Gula sedikit satu sudu. Kemudian kicap. Saya habis dia satu botol. Biar besok boleh pergi beli yang baru. Sebanyak lagi itu stok di kedai. Oke. Lepas itu kicap manis sedikit. Masuk saus tiram. Saus tiram satu botol. Kecepatan sendirilah. Berapa banyak yang kau mau. Nah. Oke. Kemudian untuk mau tambah di minyak wangi, supaya wangi sedikit. Supaya mentua pun makan pun besar. Nah. Oke, begini. Kita kasih gemuk kita punya anak. Oke, kemudian kita gaul lah. Apalagi gaul dia sampai bucur itu periuk. Nah, macam nih. Nah, ini kalau masak nih, cara mengurat perempuan 5 tahun yang lalu pun tidak boleh kena pakai ya. Ini pakai sendok. Dulu kita mengurat pakai mulut. Oke, begini cara dia. Mudah-mudahan sedap lah. Tidak sedap, buang siap. Tunggu dia lah. Kita tunggu dia. Pandai melatup pula. Pisis, dia bilang.
Oke, kita tunggu dia sampai dia masak betul lah, kurang ya, dalam masak 15 sudah. menit. Siap lagi. Kita tunggulah. Kalau lapar beli ambil piring lah sedia. Sok na sok sedia tuh nasi kan. Begini. Itu tadi tuh banyak bawang sama halia saya taruh supaya dia ini rasanya ayam kan bau hanyir dia hilang lah. Tujuan dia lah sebenarnya yang seriusnya. Nah, tinggal pandai bayar. Tidak karena taruh air pun pandai bayar. Kirang kayaknya ayam nih. Jangan-jangan ayam ini kena beli daripada anu nih, dari sungai nih. Oke. Oke, ini nama dia masakan ayam masak kicap pekat hitam pekat. Nah, saya ikut permintaan daripada kampung sebelah punya permintaan sebanyak sedikit kicap. Supaya lepas nih orang datang bagi saya sedikit kicap lah. Ya, hampir sedikit air lah. Nah, ini mau tutup dulu supaya itu cicak sama tuh apa itu lalat tidak pingin makan dihabis. Oke, siap sudah. Sesuai dimakan begitu sajalah.